Ah, ni dia punya first step dah betul dah. Basuh ataupun cuci timun dengan garam. Nak tahu pasal apa? Hang ingat saja je kita cuci benda tu je. Ha? Ingat nak buat jeruk ke apa? No, bukan. Ni, kan timun dekat pokok. Selalunya peladang dia akan sembok racun serangga. Pesticide, insecticide, macam glyphosate semua tu. Ha. Kalau hang tak cuci dengan elok, hang makan racun serangga. Hei, food poisoning, rosak buah pinggang, menyebabkan kemandulan lelaki pun ada tau. So, kalau basuh dengan garam ni, it's a good move sebenarnya. Oh, bagus. Bagus. Haiya, bagus budak ni, bagus. Sejak dua menjok ni viral lah makan timun eh. Ha, sampai bini aku pun suruh aku makan timun. Padahal aku tak makan timun pun. Tak sedap. Ha. Baik, kali ni aku nak cerita sikit kebaikan makan timun sebenarnya. Korang tahu tak si cucumber tu apa? Bukan timun lagu ni. Bukan. Ah, ni dia. Timun laut. Eh, asal rupa macam gamat. Memang gamat pun. Gamat. Tahu tak apa saiti jumpa dalam gamat dan juga timun? Satu chemical compound yang kita panggil sebagai cucurbitacin E. Apa cucurbitacin E ni buat? Dia menghalang tumbesaran, penyebaran ataupun pembiakan sel kanser. So dia ada sifat anti-kanser. Dan banyak lagi kebaikan timun sebenarnya. Contoh macam dia ada potasium, tinggi potasium. Bagus untuk orang yang darah tinggi. Dia pun tinggi dengan serat, dengan ayak sekali. Bagus untuk orang jaga calorie intake. Bagus untuk berak, lawaskan berak. Kurang tek gerah, constipation. Bila kita sembang pasal serat, cukup bagus. Dia kawal penyerapan kolesterol dan juga gula dalam usus. Ha, banyak kebaikan timun ni sebabnya. Ha, ni dia satu lagi. Kalau timun tu hang buat jeruk, cukup bagus. Dalam jeruk ni, hang peram dengan gula, dengan cuka sebagai menaikkan populasi bakteria baik. Kita consider sebagai probiotik. Cukup bagus untuk usus. So, apa lagi ditambah? Yogurt. Greek yogurt. Yogurt juga antara makanan probiotik. Probiotik untuk apa? Untuk seimbangkan bakteria baik dan juga bakteria jahat. Kedua-dua kalau hidup harmoni, pencernaan dalam perut akan berjalan dengan lancar. Penyakit pun insyaAllah boleh dikurangkan. Ha, tu yang pentingnya bakteria baik dalam perut. So bagi aku, it's a good makanan lah untuk kita amalkan setiap hari. Okay.